Alright boy, pada semalam atau video kali ini gue akan sedikit memainkan game ya guys. Di sini gue akan memainkan game The Walking Zombie. Bagaimana keseruannya, ikuti terus saya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Let's go. Jadi di sini ada tulisan 3 kali zona kerusakan. Tembakan kepala memberikan 3 kerusakan lebih banyak. Oke, kita harus ngejar headshotnya ya gengs. Oke, kita coba dulu. Ada story modenya coy. Jangan! Wah, oh. Apaan itu coy? Oh, melahirkan coy. Astaga. Dragon Ball. Teriakannya itu loh. Yeah. Oh, udah lahir, udah lahir. Anaknya laki-laki. Oh, nama saya. Saya merasa terhormat karena sudah mau mengasih nama untuk siapa nih, wih? Siapa ya? Siapa coy namanya coy? Astaga. Budi pergi ke pasar. Oh, nggak sehat, ibunya nggak sehat. Dia menghilang. Okay. Oi. Oke, Budi kita. Selamat dulu Budi, Budi. Anjas langsung pakai tanah, cok, baru lahir, coy. Eh, kalah. Kita kita jadi pamannya. Oke. Okay. Ini auto tembak ya? Oh iya benar, auto tembak. Berarti kita harus incar headshot ya, gengs. Kita harus melindungi Budi kita dari serangan penjahat-penjahat. Alright, boy. Ini gak bisa tembak-tembakan sih. Ini auto tembak sih. Ampun. Tolong. Alright boy, kita incer palanya boy. Oke, okay, nice. Jadi kita suruh kita suruh ambil Budi kita. Ayo Budi. Tembak. Oke. Okay. Oke okay, bro. Jadi kita suruh ke tanda merah-merah. Oh, ini mati nih, coy. Serius, coy. Tapi bohong. Iya, guys. Kita yang penting kita udah nyamatin Budi ya, guys. Alright, boy. Buka. Letakkan. Alright, ini ada minigun. Kita ambil. Pasti di sini ada zombie. Yakin sih gua, bro. Oh, ada tong. Baik boy, kita harus jaga-jaga, kita harus lindungi Budinya biar dia tidak bisa jadi anak yang pintar. Baik boy. Oh, rame banget coy. Oke, Budi kita jangan sampai diapa-apain. Au. Oke, misi selesai men. Udah segini doang, nggak ada yang susah lagi. 20 tahun kemudian. Oh, ini Budi kita gengs. Oh, bukan. Oke, cepetin aja boy. Tetua ayam jago aja sampai dikasih introduction. Wah, ini pemabuk berat nih geng. Oke boy. Oh, ini kita ya, kita bangun dengan keadaan mabuk. Delapan bit sekali gamenya cuy, tapi nggak apa-apa lah. Untuk story modenya lumayan bagus, tadi ada adegan melahirkannya segala, cukup bagus. Alright, itu nggak penting, kita intinya wow, ada pengemis. Kenapa nih boy? Oh, ini jadi kayak tempat untuk orang-orang yang terkena gigitan zombie. Ini ada susternya. Hai botak, pergi lo. Cantik sekali. Oh, aku lapar, kasih makan ya geng. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Tandanya mana boy? Bom mata.
Oke, kita disuruh ke Tetua. Selamat datang tahun yang ke-20, jadi bagaimana perasaanmu? Aku hanya sedang... Aku... Oh, dia... Gue pengen ingin beraksi. Gue mau lawan zombie-zombie-nya. Oke, kita pencet-pencet aja. Kita disuruh ke Frank. Oh, kita disuruh milih senjata, gengs. Kita milih AK aja. Oke, boy. Kita masukin di dalam tas. Kita ke lapangan tembak. Alright. Masuk, boy. Kita disuruh melatih tembakan kita agar... agar lebih recoilnya lebih dapat, recoilnya lebih dapat ya guys. Alright boy, kita suruh kesini nih, buka. Kita suruh ambil tongkat. Kalau tongkat sih enakan mukul zombie itu pakai baseball. Nah, alright, pakai. Pakai. Oke, kita kembali dan kita harus melatihnya. Coba pukul, boy. Anjas, keren coy. Coba headshotin, bro. Ganti senjata, boy. Anjas. Oke, kita belajar tembak dulu. Ayo, susah sekali. Oke, kita udah siap nih untuk perang nih. Kita suruh ngapain lagi? Ke kotanya lagi, siap. Siap, kita ke kota lagi ya, gengs. Ada apa, bro? Hai, senang kamu sih. Wah, kenapa kamu dipenuhi tinja? Oh. Coba tanya. Oke, boy, kita ngelakuin pekerjaan dulu. Kakinya buntung, gengs. Kenapa dia? Kita suruh ke sini, tapi ini WC, coy. Kita suruh boker di sini. What the hell, man? Hah. Ini tainya berceceran, boy. Lu berak ya? Hello darkness, my old friend. Kayak berceceran gini. Alright, boy, kita suruh menjijikan coy. Dari kita cium baunya coy. Ah shit, serang apa ini weh. Kita pencet nih. Oh, kita geser bro. Kita nyari apa nih bro? Oh, itu ada kuning. Awas bro, awas itu gua ngambil woy. Ketutupan lagi woy. Bro, awas dong. Ish, anjir, geli banget coy. Tai lo. Gua mau ngambil kunci nih, bro. Alright. Jam. Buat kunci. Oke, jam tangan kelar. Bicara lagi. Sudah, sangat mudah. Tidak ada hadiah. Berikan padaku. Oh, perbaiki pagar. Tidak masalah. Oke kita mau kemana nih boy? Lapangan tembak tadi bocor ya geng, soalnya dikit serang zombie tadi malam. Apakah ada zombie yang masih tersisa dan mau menyerang kita? Kita saksikan bersama. Jangan lupa di subrek ya teman-teman, biar kita semangat. Wah, ada zombinya coy. Masih ada sisa-sisa zombie. Kita ketepak. Oke, karena terlalu banyak kita pakai senjata. Mati. Oke boy, selesai boy. Kita suruh kita memperbaiki pagar ini. Oke, ini dia pakai tangan siapa coy? Tangannya padahal megang senjata loh. Zombie coy. Oh, ini bisa dikeker. Cara ngekernya tadi gimana dah?
Alright boy, kita terpojok. Oke. Okay. Oh, ternyata diklik 2. Oke, okay, kita harus memperbaiki pagar yang lagi. Pirasat gue udah bener. Gue pasti ini tadi malam diserang zombie, pagarnya hancur. Pasti ada sisa-sisanya dikit. Eh, ada lagi boy. Aduh, reload. Eh boy, tolong boy. Wow. Reload. Kembali ke kota. Oke. Tugas selesai. Stay at home dan tonton video gue. Yeah. Oke, okay, segini aja video gue. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. See you next time. Bye bye, cowok.